apa komen kau? Nak tanya komen kau. Ha. Ada orang spray kereta pakai spray tin. Oh. Itu teruk sangat tu. Teruk sangat? Teruk sangat. Aduh. Itu kalau abang rasa pekerja-pekerja abang macam tu, elok. Ha. Keluarkanlah. Dia spray tin. Spray tin? Ha, dia pakai spray tin. Dekat bodi kereta? Dekat kereta. Teruk sangat. Macam-macam tahu siapa yang buat. Tu lah kita tanya orang lain pula. Ha, Zain, macam mana apa pandangan kau bila orang spray kereta pakai spray tin? Saya rasa teruk abang. Teruk lah. Wah, jauh. Mana ada orang spray pakai tin? Orang tak kena cat abang. Ha, tak tahu lah. Tapi ada jenis orang yang pakai spray tin. Siapa buat tu? Tak tahulah. Tak apa. Random lah. Kita buat lah tengok. Ha, tu lah. Aku nak tahu result saya ni. Result tak ada ni. Ha. Ada boleh kilap macam ni ke? Tak sure lah. Berapa penting kan habis? Nak tahu berapa penting habis satu bodi kereta? Siapa yang pernah buat spray tin satu bodi kereta, komen kan? Komen kan? Komen. Kita nak tahu berapa kos satu kereta habis untuk spray tin. Makin handsome geng. Makin handsome putra. Carbon. Honeycomb. Carbon honeycomb. Palestin geng. Palestin. Tengok Devi up. Devi. Sekarang market berapa Devi ya? Ini Devi. Thailand je bang. Thailand lah banyak sekarang. Tapi sama je lah. Lawa siut. Walkan oil press dia tak function. Lawa dia. Kalau buka lampu dia merah. Dia boleh tukar colour ke? Kalau tukar lampu biru. Oh. Siang biru lah. Malam okay. Ni boost meter. Yang ni Zendi tapi dia tak ketat. Sebelum dia baru lulus tadi. Lawa. Kalau macam ni sekarang Thailand berapa kopi ni? Ini saya beli full set sekali dengan Zendi. Ya, kalau dulu ori mahal mampu tu. Oh, ori mampu tu. Tiga beradik pun ada dekat. Ni Momo. Ni yang quick release eh? Quick release. Ni yang bunyi masuk ting. Tapi yang ni ting tak ada. Okey. So pusing. Zim. Kau kena beli ni tak akan kancil. Bawa tu. 1,003 je Zim semua ni. Dengan ni semua. Tak nak pakai ni je lah bah. Sabut lah banyaknya ni. Itulah. Ini bukan 90-an nak pakai semua. Dah dia trend. Dia selagi ada kena takut semua. Try tengok duduk. Sejuk lah kan. Walaupun kereta 90-an. Ada saruf macam-macam tu. Putra dulu ni memang kereta ni idaman ke? Dulu gambar dia memang clear. Aku pernah accident ni total loss putra. Tahun 2004 dulu. Putra total loss geng kat Gua Musang. Aku pernah accident dulu. Balik pasal tu balik nak ambil kan? Balik nak ambil aku punya Satria waktu tu. Satria VR4 kat Kelantan accident pakai putra balik kat Satria. Ha memang start. Dulu zaman tengah nakal tu. Sekarang kan kita dulu nak beli putra habis Satria pun kerja pakai nak gila. Azim tengok spray kereta pun pakai spray tin. Korang manalah kedai-kedai cat kat luar sana, tolonglah komen. Datanglah sponsor tak Azim budak ni tengok aku siap tak kalau sponsor kau aku sanggup buat video free untuk kedai tu, untuk konten kereta kau spray aku akan buat konten free. Itu je boleh cakap, tak payah aku tak charge. Azim punya pasal, tolong lah. Tak kisahlah Winto ke apa, kedai-kedai lain ke, brother Shah ke apa ke. Tak kisahlah siapa-siapa kedai cahaya tengok video ni, tolong lah. Mencari, senang sikit tajuk dia, mencari sponsor spray kereta kancil Azim. Yes. Tolong luar, luar lah, tolong lah. Luar dalam lah, puan hati kasih top lah, kasih cun-cun lah. kau dapat alhamdulillah rezeki lah. Banyak kata dia akan sayang kau ketat-ketat tu je lah. Rajin sikit datang kat sini basuh kereta dia hari-hari, kilat kereta hari-hari. Lepasnya bukan kereta customer kat situ, kereta Azim. Dia tak nak warna lain, nak warna kuning. Kuning kan? Kuning dia memang kuning ni, dia memang bergantung dengan dia. Diraja kan? Kuning diraja. Okay geng, comment kan kat bawah, contact lah, tolong lah.
tak tolong lah. Sampai tahap tak tolong. Aku dah sampai tak boleh tengok aspiratin tu. Sakit mata ni punya masa spray tu lah. Ni lah sakit mata ni sebab saya ada aspiratin lah. Itu cerita dia. Okay. So kita ada sebiji Myvi dia orang tengah polish untuk event besok kan dekat Ma'id. Korang datang lah kan, pergi geng. Dia macam mega driving untuk kereta. So ni tengah polish. So memang ini sama putra kan, dengan bendera Palestin kat tepi. Aduh. Evo 4 pam belakang. Oh, Evo 3 geng. Sini. Tu dah cendawan dah tak ada. Cendawan dah tu tinggal besi je tu. Dah yeah. Tukar dah tu. Ada kena tengok dalam. Ada adapter belum tu. Oh, adapter. Westgate. Banana batu. Banana ni dulu ni zaman-zaman awal 90-an ni. Zaman-zaman ni belum ada banana lagi zaman tu. Cari abang giliran. Nak carilah ni. Cari kena beli dengan duit. Kalau aku boleh petik pokok tu, petik je keluar 100, petik keluar 100, petang karak tu kau cari kereta untuk aku. Boleh. Yeah. Boleh. Ha, jom bro kita pergi petik pokok jadi duit. Mantap ke? Lawa. Dia nak racun aku. Selalu dia, aku datang sini kita racun dia. Dia apalah, nak racun. Kali-kali. Dia itu ni kena kecam kan dekat YouTube aku. Janganlah kecam geng. So, apa pesanan kau kepada orang yang suka kecam? Macam biasa lah bang, kita tak boleh puaskan hati manusia. Apa pun tak boleh buat. So, teruskanlah kecam. Dah race next berapa bulan? Masuk KK. 18-19 24 jam punya race. 4 apa, 6 orang rider? 4 orang racer. 4 orang racer satu team. Nama team kau apa? Ha, nama rahsia. Nama rahsia. Ada tak nama jemputan? Tunggu menang ah. Tunggu menang dulu. Tunggu menang baru begitu. Kalau tak nak begitu. Kau salah seorang racer. Siapa lagi antara 3 lagi? Saya ada member seorang. Dengan ada yang mekanik dengan anak dia. Oh, padu. Kita tengok kan perlombaan ni dekat Sepang 24 jam bawa kereta Azia dengan Viva. Event Jepun. Jadi kita tim Malaysia bawa lah nama baik Malaysia. Betul lah, Malaysia lah. Kereta lokal. Betul lah. Keka kan nama Keka. Keka. Okey, kita lihat. Okay. Rider ni geng, kau duk kecam-kecam dia bawa kereta budak tak sekolah ni. Racer Sepang ni. Saya mana pandai bawa kereta bang, orang kata launching pun ke laut. Iyalah. Kita nak laju kena pergi Sepang. Mana on the road tak boleh laju. Safety first kan. Tapi badu geng putra ni. Kita jalan cakap berguna 70 boleh lah. 70 betul lah. Tekan-tekan ambil pick up 1, 2, 3 dah settle. Apsh. Eh Aziz tak boleh dengar bunyi-bunyi tu. Aziz berbunyi sama je. Geng, komen ni kat bawah warna apa kalau nak spray kereta putra ni. Kereta apa yang, warna apa cun? Selain daripada kala-kala tipikal sekarang lah, biru Semco, kuning. Cuba korang komen sikit. Nado grey dah macam R32 dah. Nado grey macam dah lebih kurang kalau silver ni dah look dia kan. Tak tahu lihat dia apa, kin dan kau. Dia tak boleh, dia aku idola dia bro. Dari kecil bro, dulu aku dukung bro. Okey, kalau apa korang komen kat bawah geng yang sesuai untuk kereta ni, putra ni. Okey, komen sikit nak tengok.